Selasa petang, kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik pengolahan kayu PT Rakabu Sejahtera di Sragen, Jawa Tengah. Pabrik ini milik Presiden Joko Widodo. Api diduga berasal dari ruang oven kayu. Banyaknya material mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat. Sejumlah karyawan langsung menyelamatkan sejumlah kayu olahan. 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna jinakan si jago merah. Sekitar jam 5 tadi. Gimana ceritanya, Mas, mengetahui pertama kali? Tadi api dari tengah itu ya. Gitu. Dari kecil terus membesar itu apinya itu. Ini yang terbakar itu gudang atau pabrik? Ini pabrik. Pabrik Pak Jokowi. Upaya pemadaman dikonsentrasikan di lorong gudang penyimpanan dan bagian luar gedung. Apa diperkirakan dari tempat terus kemudian upayanya seperti apa? Upaya dari karyawan terutama sudah kita semaksimal mungkin karena tidak terang. Kemudian kita berusaha menghubungi dari pemadam maupun dari sekitar sekitar. Pabrik kayu yang terletak di kawasan industri Kalijambe Sragen ini mengolah kayu menjadi furnitur seperti rangka kayu dan lantai kayu untuk keperluan ekspor. Kurniawan Arif melaporkan untuk Net.